Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Putus, Randy Martin bongkar sikap asli Cassandra Lee selama pacaran. Dikutip dari IndiSeleb, Randy Martin akhirnya ungkap alasan putus dari Cassandra Lee di depan publik. Hadir dalam channel YouTube Grid Agatha, cowok kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu mengaku butuh waktu yang tidak sebentar untuk menenangkan diri usai putus dari Cassandra Lee. Pasalnya, Randy dan Cassie telah meluangkan 4 tahun untuk menciptakan kenangan yang indah. Sehingga Randy mengaku tak gampang melupakan itu semua. Seperti apa cerita Randy Martin? Simak ulasan berikut. Alasan Randy Martin putus. Randy Martin mengungkapkan alasan putus dengan pacar 4 tahunnya. Meski mengaku tak main-main, cowok 21 tahun itu memilih untuk putus karena merasa tidak berjodoh dengan Cassie. Tidak diputuskan atau memutuskan hubungan cinta, Randy menyebut keputusan itu dibuat sesuai kesepakatan bersama. Selama pacaran, Randy mengaku sangat senang dengan sikap Cassie yang manja. Dia merasa membimbing sosok cewek bernama lengkap Cassandra Serili tersebut. Lebih lanjut, pemeran hantu Nancy tersebut juga mengungkapkan perasaan begitu. Randy menyebut telah menolak semua tawaran program televisi yang memintanya untuk klarifikasi alasan putus dengan Cassie. Demi menghargai sang mantan, dia juga memanfaatkan waktu 2 bulan untuk menenangkan diri. Selain itu, Randy juga menanggapi tudingan netizen karena gaya pacarannya dengan Cassie terlalu berlebihan. Pasalnya, cewek blasteran Belgia ini masih berusia 15 tahun. Keduanya pun tak sungkan membuat video saat berenang bersama di tempat umum. Namun, publik menyangka kalau Randy dan Cassie berenang di kolam renang pribadi berdua. Padahal, keduanya sering mengajak orang tua mereka ketika menghabiskan waktu untuk pacaran.